Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya bakal mereview golok tebas ya. Sebelum dites dan dijelasin juga speknya, kita review terlebih dahulu. Sarungnya dari kulit imitasi ya, kombinasi sama kulit asli. Ini kulit aslinya, ini juga kulit asli. Sementara yang belakang kulit imitasi. Kita buka bilangnya seperti apa? Ini tadi sudah dilihat. Nah seperti ini ya bilangnya, full black, full hitam. Terdapat tirannya, ini bukan diukir ya, tetapi ini memakai laser, sama yang belakangnya juga ini metode laser ya, bukan di etching tetapi di laser. Dan ininya bilahnya dicap, sama handle-nya juga. Handle-nya ini dari Duralium Core ya, dan bilahnya dari SP9. Kurang lebih seperti ini. Kita coba tes ke kertas ya. Kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum.